Terang jauh ke depan. Tidak offside, masih lagi mengawal. Bola hantaran ke tengah. Gol pertama. Gol pertama daripada Indonesia. Cukup mudah apabila Sandy Walsh. Timnas Indonesia kembali menjalani laga dalam ajang kualifikasi Piala Dunia menghadapi Brunei Darussalam di kandang tim lawan. Sudah menang besar di leg 1, skuad Sintayong melakukan beberapa rotasi di laga kali ini. Meski begitu, coach Sintayong tetap mempertahankan beberapa pemain penting di atas lapangan hijau. Akan coba sedaya upaya mereka untuk memenangkan. Salah satu nama yang mengisi line up kali ini adalah pemain naturalisasi yakni Sandy Walsh. Sandy Walsh bermain cantik di laga kali ini. Bahkan pemain naturalisasi ini sukses membawa komentator Brunei terheran-heran. Cukup mudah apabila Sandy Walsh yang disangkakan terperangkap offside tetapi terlepas. Dan ini memberikan saya katakan tadi ini kita tidak boleh membiarkan pemain sayap kanan Indonesia untuk bergerak bebas di sebelah kiri kita ya Noldia. Inilah puncak. Hal ini terjadi saat gol pertama skuad Merah Putih. Walsh mampu memberikan umpan kepada Hoki Caraka yang mampu dikonversi menjadi gol ke gawang Brunei Darussalam. Dengan bebas di sebelah kiri pertahanan kita. Itulah dia. Apabila pemain-pemain daripada kita terleka menyangka Sandy Walsh dilangkaran offside tetapi buat lorongan mudah dan disurahkan oleh pemain. Terdengar komentar sempat memuji permainan Sandy Walsh. Sang komentator bahkan mengatakan jika sang pemain bermain sangat baik di laga kali ini. Terlepas dan memberikan katakan tadi ini kita tidak boleh membiarkan pemain. Pertandingan ini sebenarnya tak terlalu berpengaruh terhadap timnas Indonesia. Pasalnya Indonesia telah unggul 6-0 di leg pertama. Nah, kalau menurut kalian gimana nih permainan timnas Indonesia di laga kali ini? Tulis jawabanmu di kolom komentar ya. Indonesia cukup mudah apabila Sandy Walsh yang disangkakan terperangkap offside tetapi terlepas dan memberikan katakan tadi ini kita tidak boleh membiarkan pemain sayap kanan Indonesia untuk bergerak bebas di sebelah kiri kita ya Noldia. Inilah puncak kemasukan gol pertama kita di Noldia. Yeah. Jadi pertahanan kita harus peka melihat pemain-pemain Indonesia bergerak dengan bebas di sebelah kiri pertahanan kita. Itulah dia apabila pemain-pemain daripada. Untuk saat ini, Cantika Rasa sudah cukup ya menemanimu, tapi jangan khawatir. Cantika akan selalu menemani hari-hari kosongmu. Jangan lupa subscribe Timnas TV, biar kamu nggak ketinggalan berita update seputar Timnas Indonesia.